lancar semua ya. Maaf, baru kali ini sempat membuat video. Kali ini kita ngabuburit di alun-alun Ciamis. Sekalian melihat alun-alun yang sudah direvitalisasi. Nah, kelihatan kan dari trotoar sudah berubah menjadi paving block. Pot juga berbentuk bulat kalau dulu kotak. Kosmolantas juga masih di sini menjadi bagus. Nah, kalau sebelah sana ada mobil gatrek. Kalian bisa naik gatrek keliling Ciamis Resort. Menikmati suasana Ciamis yang kadang macet di area tertentu. Karena Ramadan saja yang ramai kendaraan. Banyak yang ngabuburit juga, guys. Untuk tiketnya bisa langsung mendekati gatriknya. Nah, ini dulu akses jalan lebar atau sering dipakai tempat parkir kendaraan yang berkunjung ke alun-alun Ciamis. Kalau sekarang gak tahu parkirnya di mana? Belum ada pengumuman resmi harus parkir di mana. Yeay. Mulai rem nih yang ngabuburit. Ini area air mancur. Bisa kita lihat banyak sekali yang berjualan. Permainan untuk anak-anak. Jajanan serba-serbi dan banyak lagi. Cocok untuk sembari ngasuh ngabuburit, guys. Tapi harus merogoh kocek yang dalam ya. Contohnya satu permainan Rp10.000 dikali 10 kali main. Totalnya Rp100.000 belum jajan sama parkir. Karena di Ciamis banyak kang parkir. Hihihi. Bisa juga bawa perbekalan dari rumah. Nanti buat rak di alun-alun. Tapi bekasnya diberesin lagi ya. Sama sampahnya dibuang ke tempat sampah. Cuma sayangnya, air mancurnya gak nyala. Padahal lagi banyak orang, pasti banyak yang motret. Ke area timur alun-alun, malah lebih rem, guys. Nah, ini Delgong. Delman Domba. Menjadi daya tarik juga di sini. Ini tampilan alun-alun timur. Atau kita lebih sering nyebut billboard. Tangganya direvitalisasi sama motifnya juga. Makin banyak yang ngabuburit, banyak yang dagang juga. Di sini juga ada playground, tempat bermain anak. Fasilitas ini ada di setiap sudut alun-alun. Kalian bisa pakai hanyut untuk anak-anak ya, gratis. Tapi gantian ya mainnya sama yang lain. Biar semua kebagian mainnya. Dan tetap awasi anak-anaknya, bisik kenapa-kenapa. Balik lagi ke area sini. Tempat manggalnya sepeda wisata. Atau banyak orang bilang odong-odong. Salah satu daya tarik di alun-alun juga nih, guys. Bisa sambil berolahraga mengitari taman. Bisa naik sama keluarga, teman-teman, kekasih.
sebelah kiri itu toilet perempuan. Tapi dari tahun kemarin sampai sekarang terkunci, belum pernah dibuka. Sebelah kiri itu sepeda Mang Aris, kenalan hahaha. Dikarenakan sebentar lagi mau azan maghrib, kita kembali ke tempat asam, lebih sepi dan enjoy. Biasanya saya cari takjil es jeli di parkir Masjid Agung. Di sini lumayan asik tempatnya. Maghrib bisa langsung ke Masjid Agung deh. Makasih Indo Jeli, enak, segar, dan kenyang. Buat teman-teman bisa order ya. Di GrabFood atau GoFood, cari aja Indo Jeli. Dan dapat info terbaru, lapaknya pindah katanya. Seberang Indomaret alun-alun Ciamis, guys. Fotonya ada di akhir video. Terima kasih sudah menonton.